dan sebagai PJS kepala atas nama pemerintah Desa Sukapura, kita berharap untuk kedepannya ini objek wisata ini bisa dikembangkan, bisa dilestarikan, lebih maju atau lebih memasyarakat lagi, baik untuk di wilayah Desa Sukapura sendiri di Kecamatan Sukaraja, mungkin di untuk nantinya di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk mengembangkan ke arah itu Desa Sukapura, pemerintah Desa Sukapura mungkin akan memprioritaskan untuk menganggarkan dana pengembangan objek wisata ini. Harapannya ini sebagai objek wisata baru mungkin di wilayah Kecamatan Sukaraja atau di Kabupaten Tasikmalaya, ini lebih menambah apa ya, mungkin untuk Kabupaten Tasik ini objek wisata yang diharapkan bisa membantu perekonomian khususnya masyarakat yang ada di lingkungan ini. Mungkin nanti bisa menjadi menambah PAD buat desa juga. Mungkin juga ini kan memperkenalkan wilayah-wilayah yang khusus yang ada di Desa Sukapura. Potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Gunung Panyangrayan ini? Banyak, misalkan dari potensi pertanian, ya bisa masyarakat di kampung saya mungkin bisa ikut nanam tumpang sari namanya ya, nama tanaman tumpang sari. Dari pertanian ada pepaya, mungkin nanti mah ya yang ada jangka panjang dan jangka pendek kan, misal jagung, kacang tanah, jangka panjangnya ya pepaya, ataupun buah-buahan yang nantinya yang tadi udah disebutkan saya, bahwa si pengunjung masuk ke wilayah ini tiketnya untuk sementara tidak dengan uang, tapi dengan belanja bibit yang disediakan oleh panitia, wajib ditanam di gunung ini dan tidak menanam yang tidak berguna. Ini yang benar-benar berguna dan menghasilkan hasil seperti buah-buahan, ada durian, ada manggis ya tadi yang saya sebutkan. Yang jangka pendeknya ya gitu, jagung, kacang tanah. Untuk pengunjung yang datang ke sini, untuk belanja bisa metik sendiri. Belanjanya metik sendiri, unik kan? Dia datang sendiri, metik sendiri, milih sendiri. Untuk lebih ketertarikan para wisata datang, berharap untuk meningkatkan di wilayah saya ini, untuk lebih antusias, udah lebih maju. Dengan cara mudah-mudahan karena datangnya pengunjung ke sini, datangnya wisatawan ke sini, mungkin orang-orang sini bisa berjualan. Ya tadi untuk para petani di sini bisa menjual hasil taninya di sini. Terus mungkin di depannya untuk yang membawa kendaraan mendapatkan hasil parkir. Setidaknya ya bisa meningkatkan perekonomian khususnya untuk wilayah Sadaukir ini. Umumnya untuk Desa Sukapura, karena ini menyangkut pemeliharaan ataupun pembentukan ataupun pembangunan ini. Tidak cukup orang Sadaukir saja. Dari pihak Perhutani sangat merespon keinginan masyarakat di sini untuk membangun area wisata ya. Tapi dengan sangat terutama dari pihak Perhutani, mungkin ini kan lokasinya gundul ya. Jadi semoga masyarakat dengan sadar, terutama nantinya mungkin ada pengunjung segala macam, diwajibkan menanam pohon. Dan khususnya dari Perhutani, di samping adanya wisata ini, ingin sekali dijadikan objek wisata penghijauan. Kan nantinya ada objek wisata alam Gunung Panyangrayan ini. Sebagai warga kampung Baru Mekar dan Sadaukir ini ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang sudah mengajukan tempat ini untuk menjadi tempat wisata. Dan untuk tim TPID ini, saya mengucapkan terima kasih banyak.
Desa Sukapura dapat dilihat dari panorama alam dan seni budaya berpotensi untuk dikembangkan, sehingga kami dari pelaksana inovasi desa dapat menginovasi daerah ini. Harapan kami dari tim pelaksana inovasi desa supaya di desa, di Kecamatan Sukaraja, Desa Sukapura, perekonomiannya semakin maju. Sekitar tahun 1982 dan didirikan di Kampung Baru Mekar Sada Ukir, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, didirikan oleh saudara Bang ataupun Bapak Rahman. Karena saking antusiasnya masyarakat melihat seni budaya ini yang patut dibanggakan dan patut dilestarikan, agar supaya anak cucu keturunan kita nanti jangan sampai ketinggalan bahwa di Desa Sukapura ada seni yang patut dibanggakan dan jangan sampai kalah dengan budaya asing. Sukapura! Sukapura! Sukaraja! Jaya! Sada Ukir! Ukir punya! TPID! Luar biasa!